Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam teman-teman yang menonton. Perkenalkan, gue Vira. Dalam kesempatan ini gue akan sharing salah satu perguruan tinggi negeri yang menawarkan pendidikan profesi apoteker, yaitu Universitas Mataram. Ini berlokasi di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Atau kalau teman-teman mungkin lebih kenalnya Lombok, itu ada di NTB. Oke, ini untuk kampusnya itu terakreditasi baik sekali. Dan untuk pendidikan profesi apotekernya itu terakreditasi baik ya. Berarti ini masih, kalau kita mengacu ke akreditasi yang dulu itu masih C ya. Ini berdasarkan website dari PDDIKTI, dari Kemendikbud. Lalu untuk dari website resmi kampusnya, dari FKIK Unram, itu ada ini ya, bukletnya. Nah ini untuk syaratnya. Lulusan S1 yang terakreditasi, minimal 2,75. TOEFL. Unram atau TOEFL ITP, minimal 400, dengan sertifikat yang masih berlaku, dan surat keterangan bukan alih jenjang. Nanti lebih lanjut bisa hubungi narahubung, dan untuk biaya pendaftarannya 500.000 dan UKT-nya 12.500.000, dan ada iuran pengembangan institusi.